Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita kecil, maka kita akan dibimbing oleh orang tua kita untuk membiasakan bangun pada pagi hari. Tentu hal ini bukan tanpa alasan ya. Dan perlu kalian tahu, bangun tidur pagi hari sebelum jam 4 pagi sering dilakukan oleh orang-orang sukses atau miliuner. Tetapi sayangnya kebanyakan dari kita tidak terbiasa untuk bangun pada pagi hari ya. Apalagi sebelum jam 4 pagi. Mungkin dikarenakan aktivitas dan rutinitas kita yang padat, menjadikan bangun pagi adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi jika kalian sudah tahu manfaat dari bangun pagi sebelum jam 4, maka kalian akan berpikir dua kali untuk bangun pada siang hari. Kebanyakan orang-orang sukses akan bangun tidur sebelum matahari terbit dan akan tidur setelah matahari terbenam ya, bukan pada tengah malam. Mengapa mereka tidur lebih awal? Kira-kira pada pukul 7:30 hingga jam 10 malam. Alasannya adalah karena itu adalah waktu terbaik untuk mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketika melewati pukul 10 malam, pernahkah kalian merasakan sulit untuk tertidur? Kemudian, kita juga tidak bisa merasakan tidur dengan nyenyak ya. Di mana kita tahu, kualitas tidur akan berdampak besar pada tubuh kita. Ketika kita tidur lebih awal, maka kita akan terbangun di pagi hari dengan rasa yang bugar dan siap untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Jika kita terbiasa tidur melewati jam 10 malam, mulai sekarang kita harus merubah kebiasaan tersebut. Ketika kita bangun lebih awal, maka kita akan mendapatkan kesunyian pada saat itu. Dan hal ini akan membantu agar kita bisa mendapatkan potensi pada diri kita secara maksimal ya. Jika kita perhatikan, orang-orang sukses akan menjaga kebiasaannya untuk bangun di awal pagi. Karena kebiasaan tersebut bisa membuat hidup menjadi sukses. Otak kita akan bekerja dengan maksimal ketika kita tidak memiliki banyak pemikiran-pemikiran. Kualitas berpikir kita akan tertuju pada satu titik. Ketika konsentrasi kita tidak ada gangguan sama sekali, maka kita bisa memanfaatkan secara penuh fungsi dari otak kita. Waktu-waktu di awal pagi akan membuat kita untuk mengambil sebuah keputusan dengan lebih baik. Itu semua dikarenakan karena energi kita berada pada level maksimal. Kesunyian dan ketenangan yang kita dapatkan sebelum matahari terbit akan menciptakan suasana yang sangat kita butuhkan, yang bertujuan untuk menjaga tubuh kita agar tetap maksimal selama seharian penuh, di mana waktu-waktu tersebut adalah waktu terbaik bagi pikiran kita agar bisa menjalankan kesehariannya dengan baik. Setiap hari, kita men-setting alarm. Ketika alarm tersebut kita matikan, kita akan menghadapi banyak sekali rintangan, masalah, dan tentu hal ini akan menguras pikiran kita. Awal pagi adalah waktu yang tepat untuk kita bisa fokus, di mana pikiran kita akan lebih tajam untuk memecahkan suatu masalah. Ketika sekolah, kalian tentu akan sering bangun pada awal pagi untuk menghafalkan pelajaran, dan hasilnya lebih baik bukan daripada kalian menghafal pada saat malam hari. Dan itu adalah contoh kecil. Bayangkan jika kalian terus konsisten bangun pada awal pagi, maka hal besar bisa kalian raih tanpa kalian sadari. Sayangnya bagi sebagian orang, bangun di awal pagi adalah sebuah cobaan yang sangat berat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan bangun di awal pagi. Bangun di awal pagi adalah langkah awal yang baik untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh kita. Kemudian, udara segar juga bisa melenyapkan stres pada pikiran kita. Ketika menghirup udara segar di pagi hari, pikiran kita akan terasa lebih tenang dan hati pun lebih sejuk.
emosi dan pikiran juga akan terasa lebih stabil. Terburu-buru atau tergesa-gesa di pagi hari tidak akan lagi kita rasakan ketika kita bisa bangun di awal pagi. Terakhir, bangun pada awal pagi akan lebih mudah bagi kita untuk menjemput rezeki. Jika kita perhatikan, orang-orang besar dan sukses bangun pada awal pagi dan mereka tidak lepas untuk berdoa, karena waktu di awal pagi adalah waktu utama untuk kita berdoa. Tidak jarang kalian akan mendengar istilah, jika kita bangun kesiangan, maka rezeki pun akan dipatok ayam. Apakah kalian ingin menjadi orang yang sukses atau super sukses? Maka, biasakan bangun tidur di awal pagi mulai sekarang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.